Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Menteri Luar Negeri Prancis membahas kelanjutan kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis. Kerjasama kedua negara di sektor pertahanan itu sebelumnya telah ditandatangani pada Juni 2021 lalu di Prancis.